Halo, selamat siang teman operator se-Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Fitri Widiantoro, masih di channel Seputar Alat Berat Bro. Nah, kali ini saya akan mereview cara pengoperasian dari dozer, bulldozer ya, D10T telok. Mempersingkat waktunya ya bro. Langsung saja kita mulai dari hal yang pertama dalam D10 cara pengoperasian. Oke, langsung. Oke bro, sekarang kita mulai dari ini ya bro. Nah, ini tuas handle bleed, fungsinya ini buat narik turun bleed ya, untuk naikkan bleed, turunkan bleed. Kalau ke sana turun. Kalau ke sini naik. Ya. Paham ya bro? Pasti paham lah. Ya sekarang ini bro, ini fungsinya adalah pegangan yang sini. Terus yang ini adalah untuk naik turun silinder ripper. Jadi begini, naik, begini turun. Jadi kalau ingat ya, ke sana naik, ke sini turun. Terus yang ini untuk in out. Bilanya kita itu sudah mancap rippernya itu ke tanah. Jadi biasanya itu harus di in biar masuk dia, rippernya itu biar masuk. Nah yang ini outnya itu keluarnya itu berarti ke belakang bro, jadi rippernya itu dia mundur, kalau ini dia masuk. Nah, gitulah, kalau kesana masuk, kalau kesana mundur. Kopi ya bro, ini bro, kesini ini. Nah ini ada tombol 2. Nah, jadi ini untuk menambah transmisi. Jadi kalau ke sini dia nambah transmisi, kalau ke sini dia mengurangi transmisi. Paham ya? Pahamlah. Yang ini, terus yang ini. Yang ini fungsinya untuk dia kalau ketek ke sana dia maju. Kalau ke tengah netral, kalau ke belakang begini dia mundur. Ulangi lagi ya. Ke depan itu maju, ke tengah netral, ke belakang mundur. Terus yang ini kita ke yang dua ini ya, ke tuas yang dua ini ya. Ini adalah tuas steering. Steering itu artinya untuk belok ya bro. Jadi ini kalau begini untuk belok ke kanan, kalau ke sini dia untuk belok ke kiri. Jadi enak bro, tinggal gini aja bro, tinggal gini aja ke kanan, gini ke kiri. Kalau mundur ya kebalikannya lah itu. Oh ini parking bro. Jadi kalau ke depan itu posisi parking, kalau nggak mau rilis ke belakang. Oke. Terus ini bro. Nah ini fungsinya ini yang kayak tombol anak panah 2 ini. Nah ini fungsinya untuk menaikkan ini bro, menaikkan dudukannya ini biar kita itu nyaman. Kalau yang suka pendek berarti kita bisa turunkan. Nah turunkan ini ke bawah ini turun. Kalau di ke atas kan ini naik, ini hidrolik ini bro di dalamnya ini, jadi naik turun begitu. Sekarang kita ke tombol ya bro, ini tombol yang ini adalah tombol lampu. Ini lampu juga tuh, nyalakan bro. Nyala, matikan dulu, ada rekor. Terus ini pin cooler. Pin cooler itu fungsinya untuk memanjang pendekkan seng ripper. Jadi kalau misalnya mau ngelong, long itu kan panjang ya bro, jadi dibuka dulu ini, dipaskan itu lubangnya di belakang ripper sana itu, di seng ripper itu ada lubang-lubangnya itu untuk mengatur panjang pendeknya. Paham ya? Terus ini auto transmisi, otomatis transmisi ya. Terus ini otomatis maju mundur. Yang ini otomatis maju mundur. Yang ini lock bleed, lock hidrolik ya bro. Lock bleed kalau ini posisinya begini, dia ngelock biar mau digoyang-goyang, mau di ongkek-ongkek begini ya, ndak anu bro, ndak bakalan bisa bergerak bleednya. Terus yang ini bawah sini throttle gas bro, untuk menaikkan gas ya. Ini naikkan menurunkan gas di sini dia. Throttle gas. Nah ini klakson. Nah tuh bunyikan. Ini klakson.
Terus yang ini warning ini bro, ini indikator indikator warning ya, misalnya ada warning apa-apa masih ini muncul ini bro, nyala nyala dia warna merah. Lampu merah ya. Terus nah kembali lagi ke ini bro, tadi lupa ada satu lagi nih yang tuas ini, fungsinya itu kalau maju begini dia blitnya turun, kalau mundur begini blitnya itu naik ya, paham ya. Kalau kesini dia itu mereng kiri. Mereng ke kiri, kalau kesana mereng ke kanan. Nah ini untuk mengepaskan apa, misalnya bikin jalan kah atau meratakan yang mereng kah, bisa ini pakai ini tail blitnya itu dipakai. Ini namanya untuk memerengkan tail blit ya. D10T, T nya itu artinya mungkin telo bro. Nah kalau yang ini ya bro, fungsinya dia adalah modulator pedal, jadi modulator gas ya bro. Jadi ini gas. Kalau nya doser, semua doser lah, semua doser itu kalau gasnya itu kebalikan dari mobil ya bro. Jadi kalau mau kita mau biasa kita mengoperasikan mobil ya, mengoperasi mobil kalau kita injak dia kan pasti tinggi ya RPM-nya ya. Kalau nya doser itu kebalikannya. Jadi kalau mau kita mencapai RPM tinggi harus kita lepas. Jadi kalau bisa lepas begini ya itu tinggi bro RPM-nya bro. Jadi ini kebalikannya ya bro. Kalau ini brake. Brake-nya ya bro, brake rem. Oke sekarang kita ke pokoknya ya di atas ini, tombol-tombol di atas ini ya bro. Jadi ini sebelah sini ini dia AC, untuk menghidupkan mematikan AC begitu. Inilah kalau menghidupkan ya diputar begini, mematikan begini. Nah ini untuk mengatur suhu panas dingin ya, mengatur suhu panas dingin sama aja ini, kalau nya cool sama pokoknya panas dingin lah. Ini pokoknya mau panas dingin juga. Ini wiper bro, ini wiper depan, ini wiper kaca samping juga, ini kaca belakang. Ya, paham ya? Paham lah. Ke monitor sekarang ini bro, nah, ini ke monitor ini bro. Jadi ini gig fuel. Ini temperatur, suhu, oli, transmisi. Ya, itu gambarnya itu. Ada gambar suhu itu berarti ada gambar gear. Ada gambar sel kutiknya tengah itu. Nah ada gambar suhu, nah, berarti ini temperatur, suhu, transmisi. Terus yang kesini, yang kesini ini adalah temperatur engine coolant. Engine coolant temperatur ya, radiator. Ini yang ini. Ini untuk temperatur hidrolik ya. Nah ini tachometer. Tachometer. Nah terus yang ini AM bro, ohmmeter. Jadi kalau jam kerja operator berapa dapat berapa jam sehari kerja itu ya di sini munculnya bro. Tinggal kita lihat di sini aja angka-angkanya. Oke ya. Kalau yang ini ya bro, kotaan merah ini dia adalah untuk meledakan fire suppression, yang apa misalnya terjadi kebakaran di dalam ruang engine ya ini. Kalau dia otomatis enggak pecah sendiri, jadi kita manual. Jadi caranya kita tarik ini lock pinnya ini, terus kita tekan ya. Ada dua macam biasanya, ada yang kita langsung kita ke bawah begini, ada yang tekan. Paham ya fire suppression. Untuk operator ini harus pahami karena ini penting. Jangan misalnya kalau unitnya terbakar terus apa fire suppressionnya tidak main otomatisnya, kita tidak bisa menyalakan ini. Waduh, ya nanti pasti entek unitnya bro. Ya wes bro. Oke, cukup sekian dulu ya video review saya kali ini. Mereview D10T. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa membantu. Nah, jangan lupa support dan dukungannya. Dukung channel saya biar semakin besar, semakin maju, karena tanpa kalian semua
dengan mendukung channel saya tidak akan maju, bro. Ya, biar saya semakin semangat membuat konten-konten video tentang alat berat, selalu dukung channel saya ya. Oke, assalamualaikum, salam operator Indonesia.